pelaksana misinterpretasi atau mispersepsi dalam menerima anjuran dari pihak penganjur. Misalnya yang dianjurkan adalah hajar, tetapi kemudian yang dilakukan adalah menembak yang berakibat matinya seseorang. Mohon saudara ahli jelaskan. Jadi mohon izin yang mulia untuk menjawab. Berdasarkan pengetahuan hukum yang saya pahami, jadi kalau saudara penasihat hukum berbeda pemahamannya dengan saya, jangan salahkan saya, karena saya kemukakan memang yang saya pahami. Penuntut umum juga punya pendapat yang berbeda, tidak apa-apa berbeda, karena memang kita memahami secara berbeda. Ya, saya lanjutkan ya, bahwa dalam situasi penganjur with locker ya, menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan ya, katakanlah misalnya dia katakan dia menganjurkan untuk memukul ya, ya, tapi ternyata kemudian karena yang bersangkutan yang disuruh itu pelaku peserta punya senjata api, dia tidak memukul, malah langsung dia tembak. Dia tembak lagi, biasanya kan orang menembak berkualifikasi mulai dari kaki ya, jangan menembak langsung kepada daerah yang mematikan ya kan. Nah, tapi dia langsung menembak pada bagian yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia, mungkin daerah perut atau jantung, dan memang sasaran mematikan. Nah sekarang bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap suatu anjuran yang dilaksanakan oleh pelaku peserta yang menerima anjuran itu tetapi berbeda dengan apa yang dianjurkan. Jadi dalam hal yang seperti ini, menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dia tidak anjurkan.